Algo tuh siap. Jadi senang ya. Kok bangga. Jadi sebuah video seorang wanita perebut suami orang atau pelakor di Aceh dihukum cambuk di depan orang ramai viral di media sosial. Wanita itu dicambuk di hadapan warga lantaran terbukti merebut suami orang. Viralnya video itu pun menjadi perbincangan hangat, pro dan kontra warganet menjadi sorotan. Video itu awalnya diunggah akun TikTok Raflian Syah Canang dan viral usai dibagikan pada Jumat, 6 Januari 2022. Dalam video itu, nampak seorang wanita muslimah mengenakan jilbab berwarna ungu tengah duduk bersimpuh di atas panggung besar. Sejumlah aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan dan aparatur pemerintah juga terlihat di atas panggung tersebut. Sementara di hadapan wanita berhijab itu, nampak banyak warga menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut dengan kamera ponsel mereka. Nasib pelakor di Aceh? Mukanya di, yang baju hitam batik. Rudy! Pegang kendalinya, di. Jangan nampak wajahnya, pekerja. Jangan ditekan. Jangan merunduk, nanti sakit. Ibu Hakim Pengawas. Teruskan, tegak pandaran. Nah, itulah. Ya. Ibu Hakim Pengawas, karena ini perempuan, sudah bisa kita mulai, Bu. Cek ya. Algojo siap? Terpidana siap? Eksekusi cambuk ini akan kita laksanakan sebanyak 24 kali. Seharusnya 30 karena terpidana sudah menjalani 6 bulan di penjara, maka dikurangkan 6 kali cambuk. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!